Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan gue. Kebetulan hari ini gue mau review dua piece neck nav. Yang pertama buatan handmade Indonesia, yang kedua adalah pabrikan Swedia, Mora Eldris dan Onggang Series. Kedua pisau ini sama-sama diperuntukkan untuk pisau serbaguna saat berkegiatan outdoor yang stand, yang ditempatkan, dikalungkan di leher seperti ini ya. Nih. Jadi yang satu adalah handmade Indonesia dan satu lagi pabrikan Swedia. Tapi sebelumnya di sini adalah gue mau review hanya pendapat pribadi, tidak ada pendapat siapapun. Kalau suka alhamdulillah, tidak suka boleh kritik dan saran. Kedua pisau ini sama-sama ditempatkan dan pisau serbaguna saat berkegiatan outdoor dan kebanyakan orang pasti akan dikalungkan seperti ini ya. Jadi posisinya itu memang dikalung karena pisaunya serbaguna dalam keadaan cepat. Nah, kali ini kita mau coba mereview material dari dua pisau ini. Nih. Kita mau lihat dari sarungnya dulu ya. Kalau yang ini mungkin sarungnya Kydex. Mungkin teman-teman bisa searching kelebihan dan kekurangan sarung Kydex ini. Setahu gue, Kydex ini banyak digunakan untuk sarung-sarung senjata api. Dan ini adalah salah satu sarung terbaik yang dipakai buat senjata-senjata saat ini. Dan kita lihat dari Mora Eldris ya. Ini sarungnya plastik. Karena ini mungkin karena pabrikan massal ya, mungkin sarungnya plastik made in Swedia. Kydex adalah mengambilnya bisa satu tangan, teman-teman. Jadi bisa didorong nih. Ini kelebihannya nih. Bisa didorong. Nih, bisa kebuka sendiri nih. Soalnya nih. Nih. Jadi kelebihan Kydex ini, jadi tagloknya itu locknya itu enak, jadi ngambil pisaunya ini bisa satu tangan. Dan ini saya rasa nggak bisa satu tangan ya, untuk Mora Eldris nggak bisa satu tangan, harus dua tangan, kecuali posisinya emang digantung itu berarti ditarik. Nih, kalau posisinya dilepas itu nggak bisa satu tangan ya, harus dua tangan. Jadi kalau Mora ini digantung pasti ketarik di leher. Kalau ini ditarik bisa didorong. Oke, sekarang kita lihat review antara dua pisau neck nav ini. Pisau ini adalah handmade dan ini pabrikan Swedia. Ini seri Onggang, ini adalah Eldris dari Mora. Nah, kita coba cek dari salah satu sarung ini. Ini harganya sekitar 400 ribuan dan ini harganya 600 ribuan. Ini sarungnya Kydex, salah satu sarung senjata yang terbaik saat ini. Kydex ini biasanya digunakan untuk sarung-sarung senjata api. Dan ini adalah Micarta. Micarta ini adalah salah satu handle terbaik juga. Ini buatan handmade lokal juga. Ini Mosaic Pin. Mosaic Pin ini adalah handmade juga. Dan ini dibikin manual. Beberapa tembaga dan di resin. Ini dibuat di Pekanbaru ya, handlenya di Bandung. Nah, kalau material ini apa, Kydex ini pabrikan ya teman-teman. Nah, kelebihan sarung Kydex ini adalah bisa dibuka satu tangan nih. Nih, jadi kita tinggal dorong nih. Nih. Nih, salah satu kelebihan sarung Kydex ini nih. Kita bisa satu tangan. Ini seri Onggang. Nih. Ini serinya. Nah, ini adalah full tank ya. Ini full tank. Ini ada geriginya apa tamram. Ini ada bevelnya juga atas, accentnya juga aja. Ini full tank dan ini ya, jempol di sini sebagai kontrol, jadi teman-teman bisa mengontrol dengan satu jari penggunaan pisau ini. Nah, makanya ada cekukan di sini ya. Nih, material stainless, Micarta, Mosaic Pin, full tank. Nah, ini modelnya.
ketajaman pisau ini. Oke kan, set. Ini handmade lokal, rasa internasional. Ini ketajamannya slice kertas. Nah, ini. Jadi untuk harga 400-an ribu ini sangat worth it sekali. Bahkan menurut gue ini murah untuk sekelas neck knife dengan material ini ya. Nih. Udah ngunci, dia udah ngunci tuh. Oke, untuk ini kita lihat ini handmade ini pabrikan Swedia. Untuk pasti harus ini karena ini sarungnya plastik. Dan kita akan lihat pabrikan Swedia ini. Dan sekarang kita lihat pabrikan Swedia. Ini sarungnya plastik ya. Ini harganya kalau nggak salah sekarang 600-an. Ini sarung plastik dan ini harus dibuka dua tangan kecuali digantung di leher. Ketika digantung di leher pasti nariknya berasa perih juga, ketarik tali di leher karena tidak bisa, nggak ada tag lock yang kayak gini. Kalau ini kan tinggal dorong nih, lepas. Kalau ini kemungkinan nggak bisa didorong gitu aja, kemungkinan kita bukanya harus dipegang, ditahan. Ini. Sarung mat ini hidden tank. Ini jadi hidden tank tuh di dalam sambungannya. Ini jadi ini dicor pakai sarungnya plastik dan ada unsur karetnya di sini, ada unsur karetnya. Ini plastik. Dan tentunya pabrikan coran pabrikan ini pasti bagus juga. Nih. Ini untuk kontrol di sini gua rasa belum masih enakan ini ya untuk kontrolnya, karena ini buat gua sih belum terlalu nyaman karena nggak bisa kontrol, apalagi loss gini. Ini kalau memang pemakainya belum paham, ini agak sulit juga menurut gua. Materialnya stainless. Ini material stainless keluaran Mora Swedia. Nih. Kita lihat antara dua pisau ini ya. Nah. Teman-teman bisa lihat dan spek antara dua pisau ini sama-sama stainless. Yang satu sama-sama material, sama-sama stainless, tapi gua nggak tahu seri stainless ini apa. Sama-sama stainless, yang satu pabrikan, yang satu ini sama-sama stainless, yang satu pabrikan, yang satu handmade. Ini plastik, ada karetnya, ini micarta dan special mosaic pin handmade dan deep pin. Ini full tank, ini hidden tank. Ini ada thumb wrap-nya, ini polos dan nih. Ini kontrolnya, ini agak susah kontrolnya karena emang jadi ngelok. Ini juga ngelok sarungnya. Nih, ngelok tuh. Tapi bedanya ketika ini dibuka ini harus dipegang, ketika ini dibuka ini tinggal dorong. Ya. Mungkin segitu dulu review antara dua pisau ini. Jika harus memilih antara dua pisau ini, sampai saat ini dengan harga 400 ribuan, handmade jauh lebih worth it menurut gue. Karena yang pertama itu adalah handmade Indonesia, yang satu dari materialnya, sarungnya, micartanya, mosaic pinnya itu adalah handmade semua, sampai pembuatan bilahnya handmade. Dan ini cukup rapi dan apik, dan ini Swedia bagus karena masih cukup mahal karena memang barang luar negeri ya kan. Jadi segitu dulu, terima kritik dan sarannya. Gua lebih jauh memilih buatan handmade Indonesia untuk saat ini, karena ya teman-teman, antara review antara handmade dan pabrikan Swedia, pisau yang sangat praktis dan serba guna saat berkegiatan outdoor. Salam lestari, salam hormat untuk para penggiat bushcraft Indonesia. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.